Sebagai istri dari salah satu pejabat tinggi di Jawa Timur, Arumi Bachsin berupaya untuk memperkenalkan produk atau karya daerah kepada khalayak ramai. Salah satu bentuk mengenalkan produk lokal adalah mengenakan batik podeng. Batik ini menjadi batik khas Kabupaten Pamekasan, daerah di Jawa Timur yang secara geografis berada di Pulau Madura. Penampilan Arumi Bachsin dalam balutan batik sontak membuat banyak netizen terpana. Pujian akan penampilan Arumi Bachsin di momen itu dapat dilihat di kolom komentar unggahannya. Banyak pula yang menyebut Arumi Bachsin mirip Noni Belanda hingga Dewi Soekarno. Lewat unggahan Instagram Story, Arumi juga terlihat mengunjungi sejumlah stand di pameran kerajinan tersebut. Ibu dari tiga anak ini juga begitu ramah melayani permintaan foto bersama hingga menyapa para hadirin dari atas panggung.